Ya, kembali bersama kami. Mood Raya, saya tahu sudah pun ada di dalam hati sanubari anda, tapi kami mungkin tak lengkap berbaju raya hari ini. Jangan risau, mood itu tetap kami rasai. Ya. Dan anda akan menyambut Hari Raya bersama dengan saya juga nanti. Oh, sama. Raya kedua, raya ketiga. Ya, bersama dengan Pika yang geng, hashtag geng Raya KL ni. Hello. Kita kena redha. Okay. Barcelona punya head coach saya ingat Pep Guardiola. Oh, tak okay. Mesti Barcelona punya fan marah dengan saya sebab Pep Guardiola dia menang 6 triple, okey. 6 trofi. Okay? Dia tak nak kalah tau. Panas betul pasal Real. 6. Faham. Tapi okay. Itulah. Hari ini tumpuan pastinya diberikan berkaitan dengan Hari Pekerja sampai 1 Mei 2022 ini dan juga gaji minima RM1,500. Impaknya bagaimana? Itu yang akan kita kupas bersama dengan tetamu kita, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sari, penganalisis ekonomi dan pasaran buruh. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Syafiqah, Terence. Selamat Hari Pekerja 2022 kepada kalian berdua dan seluruh warga kerja RTM dan juga termasuk saya, termasuk saya juga dan juga seluruh pekerja Malaysia dan mereka yang kita tidak lupa pada mereka yang tahun ini akan memasuki pasaran buruh dalam masa terdekat 2-3 bulan mendatang. Baik Prof, bukan di mana, kalau bekerja pada Hari Pekerja, apakah tangga gaji yang sesuai? Soalan yang sangat relevan pada ketika ini. Begini, Terence, dalam ekonomi selalunya tangga gaji itu ya ditentukan oleh di antara gelagat ataupun tindak balas antara pekerja dan juga majikan ya, dan apa nama dalam ekonomi juga telah ditetapkan ada instrumen ataupun pemboleh ubah yang digunakan bagaimana untuk menentukan gaji ini. Yang kita kerap kali gunakan adalah majikan akan membayar gaji berdasarkan kepada produktiviti buruh tersebut. Jadi dengan kata lain, semakin produktifnya buruh tersebut, maknanya bahasa mudahnya kalau buruh tersebut prestasinya sangat baik, jadi tangga gajinya akan lebih baik. Ya, begitulah keadaannya. Tapi kalau kita bicara tentang upah minimum, keadaannya kenapa upah minimum itu wujud disebabkan oleh kegagalan instrumen tadi beroperasi dalam pasaran. Bila kita bercakap mengenai masa depan pasaran kerja, kita tidak boleh tinggal juga masa depan pengusaha-pengusaha ataupun syarikat-syarikat yang baru sahaja nak bernafas selepas menghadapi pandemi 2 tahun lebih ini. Jadi bagaimana sebenarnya penerimaan dan juga implikasinya selepas kenaikan harga gaji minimum ini kepada RM1,500? Prof Madya. Okey. Soalan yang sangat baik juga. Semua baik-baik belaka bagi ni. Orang kakak nak raya ni kan. Kalau kita telusuri ya Syafiqah, Terence, apa nama tangga gaji upah minimum ni pada tahun-tahun sebelum ini ya. Kalau kita lihat tahun 2016 kadarnya RM1,000 di Semenanjung Malaysia, di Sabah dan Sarawak RM920 kalau tak silap saya ya. 2019 kadarnya meningkat menjadi kepada RM1,100. Kemudian 2020 dinaikkan RM100 lagi menjadi RM1,200. Kemudian tahun ini 2022 kerajaan telah bersetuju ya, kerajaan telah mengutamakan bahawa gaji minimum itu dinaikkan menjadi RM1,500. Jadi sebenarnya keadaan saya juga alhamdulillah ya Syafiqah dan Terence, saya dapat berada sepantas bersama dengan Datuk Halim daripada MTUC dan juga dari Datuk Samsudin daripada MEF beberapa minggu sebelum sambut Ramadan ya, untuk kami bertiga berada sepantas untuk bincangkan isu kenaikan kepada RM1,500 ini ya. Saya keadaan situ saya menjadi referee macam permainan bola sepak lah, sebab Syafiqah dan Terence cakap pasal bola sepak tadi kan, banyak cakap bicara tentang bola sepak. Dalam keadaan terutama saya pada ketika itu, saya menjadi orang referee, orang tengah. Memang saya pun duduk tengah-tengah antara Datuk Halim dan juga Datuk Samsudin. Dari segi perspektif majikan kita, perspektif pekerja ya, kita memahami keadaannya dengan kos sara hidup yang saban tahun meningkat.
dan juga kadar tangga gaji yang kita katakan agak rendah ya. Kalau itu dari segi perangkaannya, kalau tahun 2020 kita ada lebih kurang 36% ataupun sekitar hampir 4 juta pekerja di Malaysia yang dibayar gaji di bawah paras 1,500 sebulan. Dan kadar ini sebenarnya kalau kita bandingkan 2019 lebih tinggi ya. Pada 2019 sekitar 3.1 juta saja pekerja yang dibayar gaji di bawah paras 1,500 sebulan. Ini keadaan yang mana kita tunjukkan salah satu indikasi menunjukkan bahawa pandemik COVID-19 itu telah sedikit memburukkan keadaan di pasaran buruh sana. Jadi okey, baik dari perspektif pekerja kita bersetujulah, kita memang welcome peningkatan gaji ini ya, kerana ia akan sikit sebanyak membantu bukan saja untuk kebajikan pekerja dan sama-sama apabila gaji ditingkatkan, ini bermakna bahawa perbelanjaan isi rumah, perbelanjaan pekerja akan bertambah. Jadi apabila perbelanjaan bertambah, maka ia akan mencipta lebih banyak pengeluaran, iaitu pengeluaran barangan dan perkhidmatan di luar sana apabila kuasa beli pekerja dan isi rumah telah meningkat. Itu dari perspektif pekerja. Perspektif majikan pula ni, Terence dan Syafiqah, kita berada dalam situasi yang tidak normal sekarang ni. Pandemik ini masih dirasai, masih ada kecederaan yang tidak dapat lagi didapat dirawat sepenuhnya ya, kerana kita memahami bahawa bersifat kesan COVID-19 ini adalah bersifat jangka masa panjang. Kita jangkakan jika keadaan tahun ini keadaannya baik-baik saja, tidak ada apa-apa gangguan di pasaran, tidak ada apa-apa kekejutan yang berlaku di pasaran global, mungkin 2023, iaitu tahun depan, baru kita akan kembali kepada keadaan sebelum krisis, iaitu keadaan seperti 2019. Tapi kita memahami sekarang ini dengan geopolitiknya, dengan ketidakstabilan pengeluaran ataupun rantaian bekalan di luar sana, saya kira mungkin nak selamat, mungkin keadaan akan kembali normal pada 2024 kot. Tapi bukan tu pada tahun ini, kita tengok keadaannya bagaimana. Jadinya dari segi sudut apa yang saya nak cuba ungkapkan di sini adalah ada majikan di luar sana yang tidak terkesan dan mendapat ke mendapat manfaat dari pandemik ini ya. Kita fahami contohnya bagi syarikat yang MNC terutamanya dan juga syarikat yang terlibat dalam pengeluaran produk getah, pengeluaran farmasi seterusnya, itu adalah syarikat-syarikat yang mendapat manfaat dari COVID-19. Tapi kita faham juga banyak lagi syarikat terutamanya syarikat mikro, kecil dan sederhana yang masih lagi terkesan dan masih lagi bertatih ya, untuk kembali kepada keadaan mereka sebelum COVID-19. Jadi kalau dilaksan pada pandangan saya sebagai penganalisis, kalau kita ambil kira dua-dua pihak ini ya, bagi pandangan saya dengan keadaan situasi yang berbeza berbanding dengan situasi 2019, 2016 dan juga setahun-tahun sebelum ini, elok kalau kita laksanakan minimum wages ini ataupun upah minimum ini kepada lebih yang lebih fleksi ya, saya boleh panggil gitu ya. Kerana mungkin PKS kita beri masa sedikit untuk mereka adjust kos pengeluaran mereka, supaya maksud adjust kat sini peningkatan itu boleh dibuat tapi secara gradual, mungkin permulaan 100 naik dulu ke ataupun 2-3 bulan lagi naik lagi. Bukan itu yang saya sampaikan, bukannya terus 1,500, kerana kalau peningkatan 1,500 ini bermakna berbanding dengan tahun 2020 dulu 1,200, kita nampak peningkatan 300 ya, Syafiqah dan Terence. Tetapi sebenarnya tidak, dia ada peningkatan lagi. Kalau ikut industri pengiraan mereka, peningkatan 300 itu akan menjadi 450 sebenarnya. Tambahan lagi 150 disebabkan oleh bayaran tambahan KWSP dan juga bayaran wajib yang lain. Apabila rasanya kita boleh faham situasi pengusaha dan juga pekerja-pekerja, kerana memang sentiasa akan ada kesan market forces ataupun kuasa pasaran ini. Ini juga terlibat sama dalam kuasa pasaran itu, iaitu pengusaha dan juga pekerja, dua elemen yang penting. Dan tujuan minimum wage atau konsep itu diperkenalkan adalah untuk mengatasi pengusaha yang terlalu tamak. Jadi dia menaikkan
harga pasaran tapi mengurangkan gaji pekerja itu pada tahun 1920-an dulu. Dan kalau kita melihat kepada ekonomi gig yang berada mungkin di luar skop penggajian, ekonomi gig ini terus dipacu oleh agensi seperti MDEC dan juga kementerian seperti KUSKOP. Namun dalam pada itu, gig ekonomi ini bukanlah digaji dan mereka dibayar menggunakan sistem yang dikatakan disruptif ataupun memang lain daripada yang lain, di luar daripada pasaran buruh seperti biasa. Jadi apakah nasib pekerja-pekerja gig ekonomi ini apabila tangga gaji minima dinaikkan kepada RM1,500? Apabila gaji dinaikkan, gaji minima dinaikkan, dia akan terkesan kepada sektor formal saja. Bukan saja salah satu sektor gig ni adalah sektor yang tidak formal, kita panggil ya. Tidak formal maksudnya mereka ini tidak subject kepada national registration. Ya. Jadi mereka bergerak sendiri, jadi mereka sebenarnya tidak bergantung, tidak terkesan, upah minima itu tidak terpakai kepada mereka. Begitu juga kepada mereka yang bekerja sendiri dan juga mereka-mereka yang bekerja di sektor yang tidak formal, sektor yang tidak berdaftar. Bukan saja sektor gig, sektor tidak formal, sektor keseluruhannya juga tidak terpakai pada upah minimum ini. Jadi bergerak ke hadapan ini, mereka ini oleh kerana mereka tidak bergantung kepada, mereka dibayar berdasarkan usaha mereka sendiri. Jadi bagi pandangan saya, apa perkara yang perlu dipertimbangkan dekat sini adalah mengutamakan kebajikan mereka, itu yang lagi paling penting. Dan juga kita bagaimana untuk kita menjadikan mereka ini lebih formal. Apabila mereka ini menjadikan mereka ini lebih formal, maksudnya maksud formal saya nak cuba sampaikan supaya memastikan apa saja usaha ataupun perkara-perkara yang dilaksanakan juga terpakai kepada mereka. Dan contohnya adalah kalau kita lihat upah minimum ini, ya, mungkin kalau kita lihat upah minimum ini terpakai kepada mereka dalam bentuk kalau mereka ini membawa sebagai pekerja penghantaran, mungkin kadar penghantaran itu perlu disemak sesuai dengan kadar upah minima. Tetapi dalam keadaan sini mungkin tidak terpakai kerana mereka seperti yang kita faham tidak subject kepada national registration kerana sifat mereka yang tidak formal. Jadi sekarang saya lihat daripada usaha kerajaan, usaha pihak-pihak yang berwajib untuk bagaimana untuk membawa mereka ini masuk ke formal sektor itu telah ada, ya. Tetapi dia sedang berjalan secara perlahan-lahan. Dia perkara ini kita tidak boleh laksanakan secara drastik. Dijalankan secara perlahan-lahan. Sudah ada contohnya pada bajet tahun ini, pada bajet 2022 seperti yang diumumkan oleh Menteri Kewangan dahulu, ada diberikan perlindungan sosial khusus untuk mereka ini. Saya setuju dengan apa yang Prof. Madia Doktor katakan, bagaimana usaha kerajaan untuk membawa mereka dalam industri gig ini untuk masuk ke industri formal. Tapi satu lagi persoalan ialah bagaimana sebenarnya untuk kita membawa anak-anak muda ataupun belia ini ke sektor yang agak kritikal, iaitu sektor 3D. Seperti pertanian, perdagangan juga. Sebenarnya sektor-sektor itu memerlukan perhatian yang khusus dan juga kita perlu melihat apakah sebenarnya masa depan pekerja dalam industri ini. Tetapi kita tutupkan masa. Itu sahaja, Prof. Terima kasih, Prof. Kita ucapkan kepada Sri Sabah. Allah baru nak jawab. Saya tahu. Saya nak bagi. Sangat menceburui kita dan saya rasa kita serahkan kepada Prof untuk memberi komen mungkin di laman Facebook kita supaya para penonton kita mungkin lebih faham dengan konsep gaji minima itu sendiri. Terima kasih kita ucapkan, Prof, kerana sudi bersama kami dalam Sabah Pagi Malaysia. Dan seterusnya kita akan ke segmen seleksi pagi. Sebenarnya banyak ingin kita perkatakan tentang gaji minima. Betul. Namun, akan kesetukan masa itu. Prof Spade by the hour, by the way. Mungkin nak balik ke raya ke mana-mana kan. Apapun. Terima kasih, Prof. Madia Doktor.